Mas Fahmi, ini tadi saya sudah sempat berbincang juga nih sama Sobat Netkom soal pangkat Letkol tituler yang baru-baru ini diberikan kepada Deddy Corbuzier. Dan ini sepertinya memang bukan main-main, Mas Fahmi, karena yang memberikan adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan diklaim sudah disahkan juga oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Dudung. Artinya yang perlu kita ketahui dulu, Mas Fahmi, makhluk apa sebenarnya Letkol tituler ini, Mas Fahmi? Iya, pangkat tituler itu kalau kita lihat di PP 39 2010 ya tentang administrasi prajurit TNI itu diatur di pasal 5. Nah, pangkat tituler itu kalau penjelasannya begini, pangkat tituler adalah pangkat yang diberikan kepada warga negara yang sepadan dengan jabatan keprajuritan yang dipangkunya serendah-rendahnya letnan 2. Nah, setelah yang bersangkutan tidak lagi memangku jabatan keprajuritan, maka pangkat yang bersifat tituler dicabut. Artinya ini pangkat ini tidak bersifat permanen gitu ya. Pangkat ini tidak bersifat permanen, dia akan berakhir juga apa namanya? Pangkat yang melekat itu ketika peran yang diberikan pada si penyandang pangkat itu berakhir.